This facility will self-destruct in 10, 9, 8, 7, 6, 5. Halo selamat malam jumpa lagi dengan SM ya ada beberapa hari SM tidak update video progress pengembangan cryptocurrency atau analis cryptocurrency dikarenakan kesibukan yang luar biasa di minggu ini jadi mohon maaf pada malam ini saya berharap dan selalu berdoa untuk kalian semua para pemain cryptocurrency tidak usah galau ya bahasa Kekiniannya, ya, tidak usah galau, tidak usah merasa lesu atau bagaimana, dan kurang bergairah dalam rutin uh, dunia, ter atau mencari profit di cryptocurrency, ya, uh, tetap tenang dan tetap uh, berdoa. Semoga koin atau kripto yang kita miliki uh, meraih atau bisa menaikin harga yang lebih uh, bagus lagi untuk uh, kita semua ya uh, malam ini uh, saya mau review salah satu kripto pendatang baru namanya busted finance atau dengan next uh, boss ya ini saya lihat memang si koin baru ya banyak orang bertanya kenapa koin baru CSM selalu bilang koin bagus. Kenapa CSM bilang selalu koin semuanya bagus. Pertanyaannya saya balik. Ketika kita sebuah programmer, seorang IT yang mengoperate dan membuat sebuah token atau uh, cryptocurrency dari teknologi blockchain atau uh, Ethereum blockchain tentunya itu bukan sesuatu yang mudah ya, kenapa saya bilang koin semua koin bagus? Tinggal kita melihat dari sisi mana ya, kalau saya bilang koin A tidak bagus ya, kita tidak menghargai sang uh, developer atau pengembang mata uang itu sendiri. Kecuali token tersebut, koin tersebut adalah scam ya, itu boleh kalian bilang koin itu nggak bagus. Ketika sebuah cryptocurrency, sebuah mata uang naik turun, itu dibilang nggak bagus. Itu dinamika sebuah cryptocurrency, ya, kalian harus pahami dulu eh, dasar eh, pergerakan eh, mata uang digital cryptocurrency. Terjadinya naik dan turun itu tentu terjadi oleh gejolak market, ya, semakin banyak orang membeli menggunakan token atau crypto tersebut, tentu harga akan cepat naik. Beda hal jika sebuah token atau kripto tersebut hanya banyak penjual. Yang pembeli sedikit, yang menggunakan sedikit tentu harga akan drop. Nah, sekarang saya kembaliin pertanyaan ini ke diri saya sendiri, ya, bukan ke kalian. Kira-kira nih, ada koin baru, kita ada dana, kita ada modal, mau beli atau enggak? Kalau saya, saya akan jawab, saya akan beli. Perkara nanti itu mau turun, itu mau naik, itu urusan nomor dua. Yang perlu kita tahu dulu, pertama sebelum membeli, ini bagi saya ya, untuk bagi para analis kripto lainnya beda persepsi Silakan ya, kita masing-masing punya acuan untuk eh, apa namanya menganalisa, menganalisa sebuah token atau kripto ya. Pertama dilihat dari volume trading. Walaupun itu belum besar ya, katakanlah masih kelas miliaran. Jumlah token kriptonya, kapasitas marketnya, kita lihat di exchange mana dia sudah bergerak. Itu sebenarnya sudah cukup ya, ketika sebelum kita mengambil keputusan untuk membeli eh, sebuah token atau crypto baru ya. Jadi intinya untuk teman-teman ya saat ini uh, bersabar-sabar ya tetap semangat ya karena harus semangat lah spirit kita harus tetap dunia uh, trading agak sedikit melesu saya tahu ya saya sudah survei ya jadi untuk teman-teman saya tahu ya karena tentunya banyak teman-teman yang sudah menimbun koin-koin uh, tua seperti tron seperti xrp seperti monero tuh kita berharap jelas Koin-koin tersebut bisa upgoing seperti layaknya Bitcoin, walaupun harganya tidak sehebat Bitcoin mungkin, tetapi pergerakannya paling tidak lebih lebih baik lagi. Tapi so far kita sama-sama sekarang bersabar dulu ya, di di timbun dulu atau di save dulu di wallet kita masing-masing sambil melihat progres by progress uh, perkembangan berita tentang mata uang yang kita punya ya. Jadi bermain cryptocurrency tidak cuma melihat sebuah peluang bagus untuk mendatangkan profit tapi juga menguji sebuah kesabaran kita menghadapi sebuah dinamika cryptocurrency. Ini pesan saya. Jadi uh, bersabar saja sambil memonitor, sambil melihat progres baru ya. Jadi kita membawanya enjoy. Tidak tidak, tidak stres lah ya, saya tahu mungkin teman-teman bermainnya mungkin kelas miliaran, bahkan mungkin triliunannya di sebuah exchange mungkin ya, tapi so far inilah dinamika cryptocurrency. Kalau kita tidak bisa bijak-bijak, tidak bisa bijak-bijak mengontrol diri ya, nanti bawahnya malah stres, bawahnya malah kesal, bawahnya malah malas, tidak perlu seperti itu, bawa enjoy aja ya sambil memonitor bawa enjoy pokoknya tidak usah terlalu terbebanin dengan apa namanya kegundahan itu ya bawa santai ya sambil memonitor dan tetap semangat ya karena ya kembali ke high kekat ya hidup ini adalah sebuah perjuangan ya tidak walaupun kita berjuang di dunia kripto ini adalah sebuah perjuangan kesabaran dituntut modal dituntut ya harus cermat mengamatin berita harus cermat cermat menganalisa itu sebuah effort yang kita keluarkan untuk mendapatkan profit. Tidak cuma beli duduk manis, tidak seperti itu. ya uh, Mungkin itu saja video pendek dari SM. Mohon maaf uh, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi saya harus katakan jujur ya. Bermain kripto harus sabar ya. Bermain kripto harus sabar ya. Sambil melihat peluang, dan saya berdoa untuk kalian semua sehat walafiat, itu yang terpenting. Ya, jaga kesehatan, tetap fokus, semangat, dan semoga meraih hasil yang manis di kemudian hari. Terima kasih, dan sampai jumpa. You are now alone.